Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Adelio Kanoko ya. Kencana Mercedes-Benz 1830. Ini kasih terlangka dan bis terbarunya Pahala Kencana. Aku bilang kayak gitu kenapa? Soalnya Pahala Kencana ini Pahala Kencana ini 322. Berangkat ya, cepet banget. 1830 nih. Apa nggak bisa masuk ya, tapi ini termasuk kasih selangka ya. Mungkin dicek dulu penumpangnya. Ini Jakarta Denpasar. Nah, kita lihat dulu ya. Yang penting beliin dulu kalau memang ini 200. Kalau ada 515 beliin 100 ya dulu, sisanya besok ya. Nah, ini pakai 1830 ya. Nah, ini pengawasnya nih. Nah, ini Pak. Kasis baru ya. Kasis baru ya, 1830 ya. Oh, boleh masuk sebentar. Ke sini aja lah. Masuk. Oh iya. Masuk. Nah, dua orang ya. Ini kasis langka ya. Pernah mengisi ngisi super eksekutif Lasem ya nih ya. Ini kemarin pakai Madura kemarin. Oh, Madura. Terus sekarang paten jadi kurang tahu ya, gue Denpasar terus. Ya semoga aja ya. Iya. Biar Denpasar dapat premium. Iya. Terus soal spare part gimana? Alhamdulillah Indian lancar. Tapi apa yang trouble kemarin sebelum lama tuh sampai mangkrak di Malang? Oh ya, nggak tahu masalah itu ya busnya ya. Nggak tahu perusahaan. Oh ya, ini ya bentuknya. Iya. Ini transmisinya pakai yang versi biasa ya. Cepat. Ini speedometernya, setirnya mirip 1836. Tapi ini speedonya 1525. Iya. Mirip. Ini ya model bis terbarunya dari Pahala Kencana ya. Pertama. Ini dulu pernah dipakein 21 ya. Terus Pak Joseph Raja Gugung 3C 322. Terus 21-nya sekarang gimana? Yang 1626 juga nggak ada. Ya, 3C, 322. Oh. Ya, izin masuk ke dalam ya. Nah, ini ya. Ya. Ini dulunya mantan pemain 21 super eksekutif ya. Sekarang udah jadi model 22 ya. 3C, 3C. Nah, ini seperti ini penampakannya. Ini pintunya pintu tengah, tapi toiletnya di belakang. Ya. Nah, ini ada orang masuk. Ini 1830. Ini dulunya model Jetbus ya, teman-teman. Nah, Jetbus 2. Tadi itu pernah lawan Lorena sama apalagi satu pernah viral waktu itu. Ya, ini udah mulai rame penumpangnya. Semoga aja nih rame lah Denpasar ya. Armada premium kayak gini kok. Dulu ya, dari AC-nya. Nah, ini lover AC-nya masih menggunakan Jetbus 2. Terus model bagasinya nih model yang versi nah, nih. Halo. Halo. Apa nih? YouTube.
Oke, sip, sip. YouTube. Ini kasus baru ya masalahnya nih. Nah, nih ada lover AC, ada penutup bagasi. Jadi sopirnya tadi ramah banget, serius. Yo. Nah, ini seatnya juga ya standar lah, tapi ini emang licin kok kalau aku bilang. Nah, ini pengawasnya nih. Nah, ini pintu tengahnya ditutup ya, baru tahu aku. Dan belakang itu toilet, bukan smoking room. Nah, ini penumpang rame. Nah, ini ya sopirnya. Semoga aja paten ya, Om. Oke, siap. Nah, ini premium loh, sangat disayangkan. Teh. Nah, ini sini, Mat. Oh, enak ya, Om. Dan saat ini 18.30 tuh. Yang main di katanya nih 18.30 bisa diganti pakai 18.36 ya. Tapi banjir ini tuh katanya. Hah, masa? Banjir ini. Recharger-nya di mana sih? Yang mebu ya. Ini ya pakai kopling 3 tetap. Recharger-nya mana, Om? Ini. Oh, kayak Inno ya. Ini manual. Oh, kayak Inno ya. Berapa tingkat tuh? 5. Oh ya, ini masuk. Nah, ini 18.30. Terus kalau soal lari titol enak. Enak banget ya. Nah, ini ya, keunggulan 18.30 ya, yang sebenarnya kalian jarang ketahui nih. Kasus premium pertama di Gunung apa? Pahala Kencana. Terus yang oh ya, yang 18.36 di PMK habis itu di adjust ya. Dijual. Sangat disayangkan loh 18.36 tuh. Coba ya diaktifkan lagi apa misalkan kalau nggak dijual lah mungkin dah seliwer lah di jalan tuh. Makasih ya Pak. Ya Pak, hati-hati di jalan ya. Nah ini bentuk bodinya Zeppelin, mantep. Ini 18.30. Nah ini bodi favorit saya nih, tapi pertama kali Gunung Arta punya kasis premium 18.30. Nah, ini space bodinya nih kayak apa ya, aku bilang nih antara legasi, campuran legasi yang model-model terbaru sama apa lagi satu unik lah pokoknya nih buatan apa Gunung Mas nih, keren lah kayak bodi-bodi buatan Brasil lah nih kalau aku bilang. Tapi sangat disayangkan Pahala Kencana liverinya kayak gini. Semoga aja ya Pahala Kencana nih liverinya kayak gak masih ada lomba livery ya. Keren loh kalau misalkan diubah nih liverinya, apalagi kasus premium ini juga sangat sederhana sekali sih aku bilang. Nah, ini ya seperti ini ya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya kasus premiumnya Pahala Kencana yang terbaru ini. Barang lama tapi modelnya udah kayak model terbaru. Ini basic bodinya Jetbus nih. Jetbus yang liverinya nano-nano tuh. Sebenarnya yang nano-nano itu bagus loh sebenarnya. Nah, aku nanti nyoba lah kalau bisa. Ini atau enggak ya? Ini 18.30 sih. Tapi aku antara yakin sama kurang yakin sih kalau aku bilang krunya bicara. Itu maksudnya dalam artian gini kan. Sebenarnya ini jatah Denpasar. Tapi kemungkinan kan di rolling juga nih. Tapi Pahala Kencana punya berapa unit ya 18.30 nih? Setahuku Pahala ini unitnya juga maksudnya dalam artian apa ya? Kasus premiumnya ini terbatas banget. 18.36 udah dijual, 18.30 trouble karena waktu itu suspensi semua, recharger juga. Tapi kalau masalah mesin masih lah pakai basic yang 9906 series. Tapi saya bersyukur lah dapat model Pahala inilah. Untuk keberangkatan Pahala ini sekitar jam 1:30.
Ini keren banget sih sebenarnya nih. Kasis premium, cuy. Asli kasis premium. Nanti aku masukin ke grupnya Pahala Kencana nih sebagai salah satu artefak yang masih berjalan. Dan sangat disayangkan juga ini C21 sudah dihilangkan. Aku mau nanya nih, C21 Pahala Kencana masih jalan enggak ya yang untuk Maduraan? Kalau misalkan masih jalan, silakan komen ya. Pengen ngetrip pakai yang 21 itu. Madura emang anti mainstream lah soal kelas. Apalagi kan penumpangnya juga kayak gitu. Nih ya. Pokoknya mantap lah untuk Pahala Kencana nih. Jarak jauh pakai 1836. Ya Bandung Express juga, tapi ini viewernya dikit ya. Karena single class, tapi kalian tau lah single class di YouTube emang agak sedikit sih viewernya. Nah ini semoga aja menjadi calon-calon apanya, viewernya banyak nih sampai 100.000 viewer. Target, bukan targetku sih, melebihi targetku lah semoga lah. Ini kan juga kasus premium, orang-orang juga butuh nyaman. Selain bis yang mempunyai air suspensi, bis Madukismo menjadi juga pilihan. Tapi kalau mau nyaman juga, Madukismo sama KG yang paling utama. KG juga seatnya juga juara kok. Semua Jakarta Denpasar tuh seatnya nyaman. Tapi sayangnya gini loh, Banyuwangi Jakarta ada sleeper. Banyuwangi dari Banyuwangi habis itu Ketapang, Situbondo sampai Jakarta ada sleeper. Tapi kok apa ya, aku bilang gini, Denpasar Jakarta kok gak ada sleeper ya. Aku herannya sampai situ aja sih. Ya moga aja sih Denpasar Jakarta punya sleeper bus. Sleeper bus ya gak apa-apa sih, harga tiket mahal. Harga tiket mahal tuh menjamin juga kenyamanan. Apalagi juga Denpasar ya. Denpasar juga salah satu menjadi destinasi wisata di Pulau Bali juga. Ya semoga aja Denpasar nih punya sleeper bus lah. Dari Jakarta ke gini, daripada ke Jogja dulu naik Tami habis itu Handoyo, Sinar Jaya, itu kan menurutku kurang efisien sih kalau pindah-pindah bis. Apalagi kalau bisnya nggak jalan ya. Nah, nih ada penumpang naik lagi. Nggak penumpang sih. Ya kita cari footage yang bagus ya, karena ini Terminal Mengwi juga ada lomba ya. Itu sebenarnya aku udah ada dua calon ya. Ini 1830 sama Pak Ginting. Kok aku bilang Pak Ginting sih, soalnya apa ya, viral lah dari dulu tuh orang. Lebih mudah dipahami kan aku juga penggemar orang-orang Karo, Batak tuh. Jadi ya Pak Ginting, Pak Tohang, gampang sih. Nah nih, kita cari view angel yang bagus ya. Karena ada bule ya. Nih kalau kalian zoom ya. Nih, bule sekarang naik bis cuy. Tapi orang lokal-lokal, anak estetik lebih suka naik kereta, gak tahu kenapa ya. Aku lebih suka bis tuh kenapa. Ada lekres yuk, simple pertanyaanku. Ada lekres ya. Kereta gak pakai lekres cuy. Seatnya menang lebar aja kayak Bandung Express Ngaraja Putra ya. Tapi ntar aja dah, SRP lebih lama kayaknya. Ini dong, di terminal ada bule. Aku pikir-pikir ya, ini 1830 ini mengadaptasi dari apanya, Mercedes-Benz. Ini prototipenya 1836 yang versi RS sih sebenarnya. Nah ini ya seperti ini ya. Tadi bulenya ternyata ke diri kayaknya. Baru ya, ini 1830, ini 1626 yang tapi yang model baru. Nah ini di sebelahku lagi, tapi ntar aja lah. Nah, ini sopirnya nih, Pak. Sopirnya nih. Sekarang jangan ganti baju ya. Celananya mirip aku sih.